Nama saya Junsep. Panas. Ah, nama-nama Junsep. Halo teman-teman. Apa kabar ya? Jadi hari ini saya mau kasih tahu mukbang kepiting mentah. Kalian selalu tanya cara resepi kepiting mentah, tapi saya cuma tunjukin produk. Jadi ini kepiting mentah marinade dari Korea. Ada kulit juga kan. Jadi kalau makan gigit, kalau gigi enggak sehat, enggak nyaman gitu. Jadi saya rekomendasi ini sunsal kukkejang. Jadi ini udah pilet, kepiting pilet, terus udah bumbu marinasi yangnyam kejang dan ganjang kejang. Jadi ganjang kejang itu soy sauce, yangnyam kejang itu yang kayak bumbu merah gitu ya. Jadi kalian bisa langsung aduk-aduk sama makan. Nah, jadi ini enggak usah panasin karena ini makanan mentah ya, jangan panasinnya. Kemarin orangnya panasin kejang, jadi rasanya aneh gitu. Ini satu harganya 100.000, tapi isinya kayak 100 gram. Terus 100 gram itu kalian kadang bingung kan, yang oh terlalu kecil gitu. Nah, jadi ini 2-3 ekor kepiting filetnya, jadi enggak kecil ya sebenarnya. Terus lagi ada promo di Irum Market, ada alamatnya. Lagi ada promo buy 2 get 1 lagi. Jadi beli 2 dapat total 3. Ada di market Irum. Oke. Okay. BGM이죠. Oke, okay, saya langsung coba makan yang asli. Yangnyeom. Jadi rasanya manis dan pedas, gurih dari kepiting mentah. Jadi saya makan sama Kim. Oh, pedas. Saya paling rekomendasinya langsung aduk juga enak, tapi dim. Ini enggak terlalu asin, jadi makan banyak juga enggak apa-apa.
Salah. Panas. Mau bikin besar. Ini step saya juga harus coba. Ini jujur enak. Orang Indonesia juga suka. Hanya aku mau pak. Kamu tahu kacang? Banyak pak. Pedas kan? Pedas manis. Pedas. Kamu nak masuk ke dalam itu? Tadi nasi 뜨거프르지. What? Tapi udah mau habis. Jadi beberapa orang tanya, Junsep, restonya di mana? Resto saya di sini, Gading Serpong, Bibeles House 78. Terus di sini ada market juga, Irum Market. Di sini jual ganjang kacang fillet dan yangnyeom kacang fillet ini. Jujur enak ini. Kalau nggak enak saya nggak mau. Tapi harus frozen. Terus sebelum makan taruh di kulkas sekitar 2 jam 3 jam dulu. Udah cair kayak gini. Sebenarnya ini cuma selera saya. Saya lebih suka bumbu merah. Ini lebih kayak pedas gitu. Jadi kalian tahu ganjang kacang dan yangnyeom kacang selalu tanya-tanya beli di mana, yang enak di mana gitu. Tapi sekarang udah jual di Irum Market. Ini lagi promo. Satu piece harganya 100, rasa apapun. Tapi beli dua get one lagi. Jadi beli dua total dapat 3 ya. Tapi stoknya enggak terlalu banyak kan sekarang. Sekarang enggak terlalu banyak tersedia. Ini bulan ini limit jual ya. Jual terbatas, benar bahasanya. Tapi kalau kalian nanti beli makan, cabenya jangan terlalu banyak masuknya. Saya sendiri tadi udah habis nasi 3 porsi. Jadi ini biasa barang, biasa bahasa Koreanya 밥도둑. 밥도둑 itu arti tahu nggak kamu? Pencuri
nasi. Kalau ini ada nasinya enak. Harus coba beli. Terus. Nah jadi sisa ini nanti saya mau aduk sama ini makan nasi. Terus kalian pikir 100 gram itu agak kecil ya, tapi pikirnya kecil, lihat tadi coba banyakkan. Tadi ini saya buka 4. Biasanya kalau ini satu buka bisa makan 2 atau 3 orang karena ada lauk lain juga kan. Jadi harus coba ini. Ini lebih nyaman daripada kepiting utuh ya. Kalau kepiting utuh, kalau saya gigit, ini jujur nenek saya waktu makan kepiting utuh giginya patah. Giginya patah, jujur. Jadi giginya hilang. Tapi ini enggak usah khawatir gitu. Ini udah pelet semua. Jadi kalian kalau mau beli bisa datang di Irum Market, lagi ada promo ya. Jadi hari ini nonton orang juga, terima kasih. Jangan lupa like, comment, bilang teman-temannya. Makasih. Oh, sudah sini.